Ya, ada beberapa kontingen yang sudah ada kami sampaikan. Komandan Desa Boweli, Desa Bukit Mas, Desa Wailawar, Desa Pandai, Desa Bana, Desa Hilangdohi dan Desa Munazeli. Ada Hans Musabirin SPD Official Arianto Titik. Desa Madar hadir dengan moto menang atau kalah adalah bagian dari pertandingan. Berlatihnya Desa Boweli. Jumlah atlet 24 orang di bawah pimpinan Official Iskandar Playkol dan Laban Bagaisar. Bukit Mas lebih kuat. Selanjutnya Desa Wailawar. Atletnya 24 orang di bawah pimpinan pembina olahraga Rahman Ladang, Official Abdul Kadir, dengan moto lebih baik pulang tanpa nama daripada gagal dalam pertandingan. Selanjutnya kontingen Desa Pandai, jumlah atlet 25 orang di bawah pimpinan pembina olahraga Hamid Awo, ofisi. Selanjutnya kontingen dari Desa Munaseli, jumlah atlet 24 orang di bawah pimpinan pembina olahraga Daud Tunisali, Official Medan Nani Gantikoda dan Benyamin Hibu. Munaseli hadir dengan moto Munaseli siap bertanding, nanti baru kamu lihat. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh kontingen desa kelurahan yang masih berada di tempat penginapan, mohon untuk merapat ke taman mini kelurahan Kabir agar upacara pembukaan segera dimulai. Sekali lagi kepada desa kelurahan yang merapat ke taman mini kelurahan Kabir karena upacara akan segera dimulai. Sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan yang tulus terhadap perjuangan para pahlawan yang telah dipertaruhkan segala untuk negeri ini. Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Hadir rapat bersama UPIKA dan para kepala desa dari lurah Kecamatan Pantat pada tanggal 12 Juni 2022 tentang persiapan perayaan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Pantat. 2. Surat keputusan Camat Pantat nomor 003/7/6/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang pembentukan panitia penyelenggara hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia bersama panitia kedatangan HUT ke-77 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Pantat tanggal 18 Juli 2022 sekaligus penetapan program kerja panitia 3 tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Republik Indonesia. 2. Bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. 3. Diawali di bawah payung tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. 3. Pentas sanggar budaya dari tiap desa, kelurahan, peserta hadir dalam turnamen olahraga
putra putri dalam menyongsong hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia adalah para atlet yang berada antar mali 6 waktu dan tempat pelaksanaan. 1. Pertandingan bola voli putra putri antara desa kelurahan akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2022 bertempat di Taman Mini Kabir, di panggung hiburan layar Taman Mini Kabir. Bagi desa atau kelurahan yang siap, petas waktu akan kita sesuaikan. 4. Lomba menyelam dan panah ikan, peserta waktu dan tempat disesuaikan. Terwajib 7. Biaya. Target biaya dan sumber biaya untuk program kegiatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 yang direncanakan adalah sebagai berikut. 1. Sumber dana. Kantor Kecamatan Patat Rp3 juta. 2. Kembali ke tempat. Bisa, tangan lemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. 22 yang saya hormati para kepala desa, yang saya hormati ibu kepala cabang pembantu Bank NTT, yang saya hormati para kepala sekolah, para ofisial, para pembina, yang saya hormati saya kasihi teman-teman panitia, yang saya hormati para wasit juri, yang saya hormati seluruh sahabat-sahabat saya, para duta-duta olahraga dari desa-desa yang telah hadir mengambil kesempatan pada pagi sore hari ini. Pertama-tama kita menaikkan syukur kehadirat Tuhan yang oleh karena diri ini bagi tanah dan air. Terkhusus kita yang ada di Pantai. Tentu harus ada kebanggaan bahwa hari ini kita bisa menyelenggarakan, saya hormati, saya kasih, terkhusus sahabat-sahabat saya para duta olahraga. Ada beberapa hal yang tentu harus saya sampaikan kepada kita semua. Kita memiliki pengalaman pada tahun 2019-2020. Di tengah pandemi kami memberanikan diri untuk melakukan kegiatan itu. Tahun 2020 saya sangat berharapkan kegiatan hari ini dapat berjalan terus sampai selesai. Dan tentu menjadi komitmen kita seluruh yang hadir hari ini bahwa kegiatan ini harus selesai sukses. Sukses pelaksanaan dan juga sukses prestasi. Harapan-harapan besar ini tentu kita sudah atur
dalam beberapa ketentuan-ketentuan oleh teman-teman dari wasit juri, dan ini harus kita sepakati dan harus kita tepati sesuai ketentuan yang ada. Tentu seluruh kita yang hadir hari ini tentu sudah melihat ada beberapa hal perubahan-perubahan yang kita lakukan di area Taman Mini ini, dan ini bisa dilakukan karena dukungan kita semua, bukan kerja satu orang, kerja dua orang, atau kerja satu dua orang, tapi seluruh kita yang hadir ini memiliki kontribusi terhadap perubahan di wilayah ini. Untuk itu telah ada prestasi yang kita siapkan untuk kegiatan event di beberapa kegiatan, dan undangannya sudah sampai pada kita. Untuk itu saya sangat berharap seluruh apalagi tentu sudah harus memiliki komitmen yang besar, komitmen yang sama untuk kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, kalau ini tidak aman, berarti mohon maaf. Untuk itu harapan saya adalah kita semua harus menjaga keamanan dalam pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan olahraga maupun kegiatan pameran dan kegiatan. Orang berani turun ni, wah kalah.